Pribadi, halo halo sobat Pusit Mania, dimanapun kalian berada, semoga kabarnya selalu menyenangkan dan ya kondisi perjuangan dalam kondisi yang paling aman tentunya dan sehat selalu ya, dan doa yang baik-baik untuk semua Pusit Mania yang hadir dan nonton ini. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya mau share OBB ya, OBB ringan tentunya ya, OBB dari Mind Gaming ya, OBB Mood Sound Hino RM258 Asus. Dan untuk downloadnya bukan melalui MediaFair ya. Untuk tutorial downloadnya saya kasih tutorialnya untuk downloadnya ya. Oke, yang pertama kalian klik link OBB-nya ya. Dan kalian masuk dan kalian centang saya bukan robot dan tunggu itu yang tulisan plus white itu tunggu dan klik here, klik itu diklik, lalu kalian skip itu iklan, kembali lagi ya, maksudnya skip kembali dan dapatkan tautan get link. Nah, kalau udah get link ini skip lagi dan muncul itu doang, caranya simple kan, itu doang kalau kalian. Dan untuk cara pemasangannya link ada di deskripsi ya, sama persis untuk ketika kita memasang OBB ya, OBB pertama kali ya, intinya itu ya. Dan untuk skin supirnya ya seperti ini, dan karisanya seperti ini ya, main scamming banget karisanya ya, gini ya. Dan kita cek sound untuk bagian-bagian untuk soundnya dan lain-lainnya. Yang paling enak banget itu ini klaksonnya, yang paling saya senang itu, dan tentunya yang paling saya senang juga itu ringan dipakai. Oke, kita mulai dari mana ya, yang dekat-dekat aja lah, Yogyakarta atau Solo Wonogiri aja lah, Solo Wonogiri aja lah yang dekat ya. Mari kita dengarkan sound Hino RN 258 ini dari ya engine star, brake, rem, dan ya engine lah, semua kita dengarkan dulu sebelum kita jalan. Oke, next kita bahas reflection ya, glowing kinclongnya, busnya ya. Dan ini ya dikasih kinclongan busnya ya, ya mood atau ini ya, OBB ini kita pakai OBB ini bus kita kinclong gitu dulu ya, glowing. Nggak usah beli skincare ini ya, udah glowing gitu aja. Dan dibagain livery asal-asalan yang bisa bagus dan meliuk-meliuk air susnya, wah mantap kan. Dan intinya glowing, silahkan kalian amati glowingannya ya, seperti doi kalian ya, glowing yang butuh skincare banyak ya. Dan untuk klakson-klaksonnya ini dari 1, 2, 3 dan juga steam ini sangat enak nih, sangat enak banget. Saya tidak akan bilang nomor 1 gini, nomor 2 gini, nomor 3 gini, biar kalian coba aja kalau kalian minat ya. Dan tentunya ini support banget untuk RAM 3 ya, karena saya pakai HP RAM 3 dan rekomendasi banget untuk grafik standar ya, standar Mario ya untuk grafiknya. Dan untuk grafiknya bisa kalian lihat juga kan, grafiknya untuk kendaraan bisnya XHD ya, coba GP3 dan
SHD ya. SR2 SHD ya. Iya, ini yang gue. Ya, enak banget. Dan dengan dipakai. Waktu downloadnya apa? Sekitar gak sampai 300 MB ya. Gak sampai. Tapi enak. UBB ini tidak ada smart pass. Kalian bisa mendengarkannya sendirian. Gimana suara klaksonnya bukan? Karena enak didengar tuh ya. Gak terlalu ya. Gimana ya? Ya, kadang suka orang itu masing-masing kan, bro. Ya, ada yang suka OBB jadarap gini. Atau yang empuk-empuk atau yang gimana. Tidak beda. Nah, itu. Dan yang suka full markas. Ada yang gak suka markas. Karena dia bisa pasang sendiri atau gimana. Tapi kalau saya, memang gak suka full markas. Kalau itu. Jadi kan kalau saya suka lagi pengen ke markas ini, ya saya pasang aja, gitu aja ini. Kalau, ya gimana? Ngeberat-ngeberatinnya, ini untuk pengaturan grafiknya full ya. Full RAM 3, saya lihat saya RAM 3 ya. Full rata kanan semua. Ya, saya bilang ini UBB yang fiturnya ya biasa aja ya. Yang buat ini katanya sih bilangnya biasa aja tapi kalau saya mah enak dipakai bukan biasa aja tapi inilah OBB yang saya cari gitu, tanpa markas gitu kan. Ini mending kalau kalian download ya download aja tutorial step by stepnya download udah tadi kan. Dan untuk cara pemasangannya seperti biasa di awal mula kita memasang OBB dan ya nomor apa itu lah, kode apa ya 20035 pokoknya itu yang buka aja kalau ini kan, tapi ini 20635 nah ini itu lah itu kan. Kalau kita next kita ke mana kiri, Ekaton, ini mana mana ni? Habis ini, di Solo mana kes? Nah, dunia itu. Dan Asus dan, ya unitnya ini kerasa banget enak untuk. Dan untuk sennya itu standar ya, enggak sen cepat. Karena ini ringan banget loh PP-nya, bener ringan, enggak lag, loadingnya cepat. Tapi loadingnya cepet standar Mali juga ya loadingnya untuk RAM HP kentang kayak saya ini ya. Untuk kalian yang nggak support HP-nya ya boleh kalian coba, ini gratis ya, lebih gratis ya, lebih mau gratis sih. Semuanya ya beginilah OBB nya trafiknya gak terlalu padat ya tapi ringan untuk kalian pakai ya OBB kalem lah tapi trafiknya keren. XHD HD sama CB2 lah. Dan sampai di sini aja videonya, daripada kelamaan mending ya saya udah coba ya, dan HP saya HP kentang kan 3 dan support banget untuk HP ya HP random kecil ya, OBB ringan ininya itu. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir dan yang baru saja datang menonton, sangat terima kasih. Boleh kalian untuk like juga subscribe ya, dan next kita cari OBB yang support ringan ini ya. Oke, everybody. Sampai di sini aja, salam simulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next video.